Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Mahira Fishing. Nah, sekarang kita mau review reel Anifish. Nah, kemarin kita sudah review reel Anifish untuk versi ultralight, versi kecil mini. Nah, sekarang kita akan review untuk ukuran mediumnya. Nah, tapi beda dia. Kalau yang kemarin mereknya Anifish Micro Trout, kalau yang sekarang ini dia Anifish Zenith. Nah, ini dia yang ukuran 2000, ukuran medium ya. Ini reelnya bagus. Ini kita bisa ini apa, cek untuk speknya. Nah, ini dia Zenith 2000, gear ratio 5.2 banding 1 untuk ball bearingnya 9 plus 1. Ah, ini yang penting, ini max dragnya. Max dragnya untuk ukuran reel 2000 ya, untuk ukuran 2000 dari Anifish ya, ini Zenith untuk max dragnya 6 kilo. Oh, ini bisa dilihat ya. Nah, mana ya, untuk max dragnya 6 kilo, sangat-sangat bagus menurut saya. Langsung aja kita cek reelnya. Oh, dia dapat ini sarungnya ini bentuk kayak kantong kain, tapi tebal dia. Kita cek reelnya. Oh, ini dia reelnya. Ah, ini hitam, ada apa nih, mas-masnya. Oh, ini kuning-kuning mas, ada garisnya di sini, sangat elegan sekali kalau menurut saya. Ini ada logo Anifish. Nah, ini tulisannya di sini. Dia sudah power handle ya yang ini. Kalau yang kemarin belum power handle, yang ukuran berapa itu, reel mini ya. Kalau yang ini dia sudah power handle. Dragnya saja sudah 6 kilo yang ini, ukuran ini. Mantap sekali untuk Anifish ini. Ini dia. Kita pasang handle-nya, kita cek untuk perputarannya ini. Dia bagus enggak? Reel ini harganya standar ya. Tidak terlalu mahal juga. Ini untuk putarannya bisa dilihat. Halus putarannya. Cocok yang untuk buat castingan ini, main-main casting cocok. Dia untuk ini spool, ini namanya spool, spoolnya tidak terlalu dalam. Nah, ini spoolnya dangkal ya. Untuk ukuran reel 2000 dia dangkal ini, seperti ukuran 1000 kalau menurut saya. Mewah ini menurut saya, warnanya cantik sekali, simple, nggak terlalu banyak warna ini. Dia 9 ball bearing, enak ya harganya, bisa dilihat ini di telapak tangan saya segini ukurannya. Oke, cukup ini untuk review reel Anifish Zenith yang 2000, ukuran 2000 ya. Kalau untuk ukuran reel ini dia tersedia ukuran 3000 sama 4000, paling besar 4000. Yang kelas 4000 dragnya sudah 8 kilo. 8 kilo. Oke, untuk review reel Anifish Zenith 2000. Kalau ada pertanyaan atau pendapat lain, bisa cantumkan kolom komentar. Jangan lupa subscribe-nya untuk mengikuti review-review tentang alat pancing selanjutnya. Oke,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mancing, Mahira Fishing.